Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ada tiga jurus ampuh dalam menanggulangi wabah virus corona. Yang pertama, pakai masker. Masker itu berfungsi untuk menyaring debu, untuk menyaring polusi udara, juga untuk menyaring virus corona. Jadi memakai masker ini sangat penting, bro. Sangat-sangat penting. Yang kedua itu, jangan berkerumun. Menghindari kerumunan. Nah, perihal kerumunan ini kan terjadi ketika demonstrasi. Demonstrasi-demonstrasi ini, kalau memang aparat keamanan konsisten terhadap 3M, seharusnya mereka itu dilarang melakukan aksi-aksi demonstrasi. Karena demonstrasi ini identik dengan kerumunan. Dan yang terakhir itu adalah menjaga jarak. Ya percuma, bro. Dalam demonstrasi itu cenderung tidak menjaga jarak. Mereka berkerumun dan berdempetan. Oleh karena itu, ke depan aparat kepolisian, aparat TNI sudah tidak boleh mengizinkan lagi rakyat atau siapapun untuk berdemo. Ini pun kalau memang konsisten dengan 3M. Polisi nggak usah takut disebut anti demokrasi, disebut anti perbedaan pendapat. Ini semua untuk kesehatan bersama. Ini semua untuk keadilan bersama. Maka mari kita sama-sama berlaku adil, tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kepolisian harus berani mengatakan, setiap demo-demo dilarang dilakukan meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Harusnya seperti itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Jangan sampai untuk yang kesekian kalinya para pendukung HRS ini terus berdemo, berdemo dengan bebas di tengah COVID. Ini sudah gak lucu. Apalagi demo yang mereka lancarkan ini adalah demo menuntut Wali Kota Bima Arya mundur. Harusnya isu-isunya pun sudah tidak mendidik. Isunya pun sudah provokatif. Seharusnya ini dilarang. Jangan sampai negara hukum tidak mampu menampilkan wibawa hukum. Kalau terus-menerus mereka berdemo dibiarkan, maka saya yakin lama-kelamaan negara hukum ini akan kehilangan wibawa hukum. Mudah-mudahan dengan kritikan ini aparat kepolisian, aparat pemerintahan bisa berbenah. Harus ada keberanian untuk mengeluarkan sebuah keputusan. Tidak ada demo di masa pandemi. Ini demi konsistensi terhadap 3M, demi keselamatan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.